akhirnya setelah antri selama 1 jam bisa masuk di yakitori atau bahasa Indonesianya sate ayam. Ngomongnya jangan di ini makan bareng si Rudy. Aku mau cerita dikit. Dulu pernah makan di sini sama Rudy dan di dalam pesen mie-nya ini kan. Ini pesen-pesennya itu di tap di sini. Nah, itu di dalam mie-nya itu ada kecoaknya coba. Bayangkan di Jepang itu ada mie yang di dalamnya itu ada kecoaknya ya. Itu yang dipesan si Rudy. Bayangkan di Jepang yang terkenal dengan negara yang higienis, bersih dan makannya katanya enak-enak, ternyata ada kecoaknya. Ya mungkin lagi gak beruntung. Ternyata saya mas ini udah datang apa? Teh basaki panggang atau bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia apa ya? Sayap. Sayap ayam ya. Bukan sayap pesawat terbang ya. Ini sayapnya gede banget. Sayapnya gede banget. Segini. Rasanya gimana? Rasanya manis. Rasanya pinya. Wijen-wijennya juga ada nih. Itu kayak gitu ayamnya. Itu besar banget. Itu kayak ada sausnya. Saus kecapnya ya? Nah, saus kecap. Baginya gini. Kayak ayam KFC. Ya udah nunggu menu berikutnya lah. Lah, ini dia. Ramen mie. Ini mie apa ya? Mie Korea ya? Udah. Sosisnya. Oh, namanya ini. Ini yang penting di dalamnya ini enggak ada babinya. Tadi udah ngecek sama penjualnya, katanya enggak ada babinya dan dimasukin apa ya, ayam dan itu isinya kayak neki terus telur, ininya kayak gini, ini terus kayak ada apa nih, kayak ada cabenya. Ini udah datang. Ayo kita cobain rasanya. Bismillahirrahmanirrahim.
lagi. Ini daging ayam gilingnya ya? Daging ayam gilingnya ya? Ini daging ayam giling. Ini dikasih atasnya, ini dikasih keju. Terus dibakar, terus dikasih ini sambalnya ini. Terus ini apa ini? Sapi, sapi, daging sapi. Terus di tengah-tengahnya itu ada bawang, bawang bombay ya, bawang bombay. Terus ini sama aja. Sekarang cobain daging sapinya. Anehnya bawang bombay kalau dibakar itu manis, manis ini ya, manis. Oh ya, ngomongin harga, dua ini sekitar 300 kalau dirupiahin ya 30 ribuan yang ya, 35 ribuan lah ya, 35 ribuan tuh kayak gini, dua kayak gini. Mie-nya juga sama, sama ini ya, 300 ini. Mie-nya juga sama 350. Kok 300? 35 ribuan, rata-rata segitu. Ini bon sapi. Icimi. Oh, icimi ya? Oh, icimi ya? Level icimi ya? Namanya icimi, biasanya si icimi. Enggak pedes sama sekali. Jadi kalau makan di Jepang itu semisal di makanannya itu ada rambut, itu aja tokonya bisa kena komplain, apalagi ada kecoaknya, bisa-bisa ditutup. Ya kami kan orang Indonesia, jadi ya memberikan maaf lah nyanyong ya. Ini korbannya. Ya kan aku udah tertumpah kalau ke sini lagi. Katanya si Rudy bersumpah nggak kesini lagi akhirnya. Inilah. Nyobain yang rasa ada cisunya. Cuman. Jadi kalau dimakan itu kayak ada keras-kerasnya itu. Kayak ada sendi-sendinya. Udah kenyang. Ceritanya ini tadi habis shift malam, jadinya hari ini ake itu lapar terus makan di sini. Udah berapa bulan nggak makan di sini? Tahun kemarin ya kayaknya. Tahun kemarin. Thank you.
Jadi kalau masih hangat enak. Nah ini datang lagi namanya Chijimi, apa ini dari, makanan dari Korea kayak gini. Ini tuh kayak apa ya, kayak sayur-sayuran gitu ya. Kayak sayur-sayuran dikasih tepung, kayak kita itu kayak hongkong ya, heci. Kayak gitu kayaknya kalau di Jawa. Sebenarnya sausnya ini sausnya. Ayo kita cobain Chijimi, makanan dari Korea. Ini ada sausnya. Kayak apa rasanya? Enggak tahu rasanya. Ya kayak heci. Mirip kayak bakwan. Ini menu penutup udah datang. Ini Pak, aku pesen berry, kamu pesen apa itu ya? Tiramisu apa itu? Tiramisu itu kerang ya? Tiramisu kerang ya? Kenyang, ini udah makan terakhir. Habis ini mungkin mau pulang. Saya mau makan penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.